Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Honda Lover, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan melihat distribusi di bulan Juli. Ini di awal bulan Juli kita kedatangan truk. Ini ukurannya termasuk kecil ya teman-teman. Biasanya itu kan truknya panjang-panjang. Ini termasuk truk yang kecil. Ini bawa berapa? Ini cuma cukup berapa unit aja. Kita akan lihat motor apa saja yang turun. Kita lihat dari sini, itu penampakannya ada Beat Street dan Vario 125. Mungkin yang akan turun ya masih seperti biasa, seperti bulan-bulan yang lalu, motor yang sering turun itu Beat Street dan Vario series. Kita masih belum tahu motor apa saja yang akan turun. Semoga turun semua. Jadi untuk inian teman-teman biar bisa dapat semua. Dan untuk penurunannya ini masih menggunakan manual ya. Untuk terkecil pastinya masih menggunakan manual. Oke teman-teman, dan yang akan turun di bagian atas. Oke, persiapan penurunan. Pagi ini cuaca Wonosobo cukup cerah. Untuk teman-teman yang suka traveling di bulan-bulan Juli dan Agustus ini sangat bagus. Jadi untuk teman yang suka, kalau di Wonosobo itu kan identik dengan pegunungan. Nah, untuk Juli Agustus itu biasanya cuaca cerah, pemandangannya juga lebih bagus. Ya, turun dengan selamat Beat Street warna hitam. Oke, motor apa saja yang akan turun? Oh, apakah cuma satu teman-teman? Hah? Oh iya, sepertinya yang turun cuma satu, ini Beat Street aja. Padahal di sana ada Vario series. Oke teman-teman, ternyata yang turun cuma satu Beat Street. Untuk teman-teman yang inden motor-motor lain, harap bersabar ya. Cepatnya kalian akan dapat. Oke, cukup untuk video kali ini karena cuma motornya cuma satu yang turun, jadi kita nggak bisa review banyak-banyak. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.